Partai Umat menargetkan bisa lolos dari ambang batas parlemen atau parliamentary threshold pada Pileg 2024 nanti. Mereka menargetkan satu caleg di 29 dapil untuk memenuhi ambang batas itu. Setelah memimpin konsolidasi dan pemantapan strategi pemenangan pemilu Partai Umat Jateng 2024, Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi mengatakan bahwa ambang batas 4% diterjemahkan menjadi 29 dapil super premium di Jawa Tengah. Pihaknya berharap dari 29 dapil itu akan meloloskan pada aturan ambang batas parlemen. Sedangkan target besarnya yaitu masuk 5 besar pada Pileg 2024 nanti diterjemahkan menjadi 55 dapil. Untuk mencapai target itu, pihaknya menggandeng berbagai elemen masyarakat, bahkan dia mengklaim sudah banyak caleg yang terdiri dari berbagai unsur elemen masyarakat tersebut. Ingat bahwa pemilu besok banyak anak muda. Ini yang sekarang akan kita godok setelah nanti kita selesaikan DCS ini. Sudah ada banyak rencana, tapi akan kita mulai kick-off-nya nanti setelah DCS 9 Juni. Jadi insya Allah kita tidak jauh dari kelompok-kelompok yang saya sebutkan tadi. Dan kita open, sebagaimana asas kita, Islam Rahmatan Lil Alamin, kita akan terus, kita inklusif, merangkul dan terbuka bagi semua pihak yang tak ketinggalan, pihaknya juga terus berusaha mengambil hati kaum milenial. Ridho mengungkapkan bahwa Partai Umat terbuka dan inklusif sehingga menerima siapapun. Ridho optimis dengan target itu termasuk di Jawa Tengah. Bahkan Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah yang penting dan tidak dipandang sebagai kandang banteng. Rahayu Febrianto, Kompas TV, Semarang.